Assalamualaikum, kembali lagi di Kupas Film bareng gua Abi. Satu siswa salah, semua salah. Itu yang di sana. Ngapain ya malah ngumpul-ngumpul di situ? Jujur gua penasaran bagaimana reaksi teman-teman komunitas pembaca bukunya setelah menyaksikan film ini. Sebagai informasi, Senior diadaptasi dari novel remaja berjudul sama karya Kata Koko yang sebelumnya telah meraih sensasi besar-besaran di laman buku online. Proses adaptasinya sendiri cukup melambungkan harapan ketika nama Indra Gunawan dan Bagus Bramanti masing-masing duduk sebagai sutradara dan penulis. Duet keduanya 2016 selalu pernah sukses secara kritikal dan finansial melalui Dirnatan yang dibintangi Amanda Rolls. Ya jujur saja gue pernah berusaha membaca sumber aslinya, namun di rentang umur gue sekarang yang sudah bukan lagi remaja, novel Senior yang ditulis dengan banyak dialog cringe dan kemasan yang terlalu sederhana bukanlah sesuatu yang nyaman untuk diikuti. Karena itu gue cukup bersemangat ketika akhirnya Max Pictures mengadaptasinya ke layar lebar. Namun hal yang barangkali perlu diantisipasi, ada baiknya memasang ekspektasi yang tidak terlalu tinggi. Senior sendiri secara umum memang sangat segmented, yang berarti kemungkinan besar hanya akan bisa benar-benar dinikmati bagi pangsa pasarnya, yakni kalangan remaja dengan rentang umur 13 hingga 19 tahun, serta bagi mereka yang memang sudah terlanjur kepincut dengan sumber aslinya, yang konon katanya merupakan buku pertama dari sebuah trilogi. Rebecca Koppler tampil cukup aman dan serviceable, jauh dari kategori buruk, dan masih akan mampu mencuri perhatian dengan kapasitas aktingnya yang energik. Koppler yang sebelumnya tampil cukup bagus di Sesatnya Samaria Simanjuntak, mampu mengimbangi pembawaan cool dan judes karakter Nakula yang diperankan Jerome Kurnia dengan cukup baik. Bahkan dibandingkan dengan karakternya di Sin dan Bumi Manusia, akting Jerome di sini terbilang lebih stabil. Sementara dari aspek naratif adalah sesuatu yang cukup tricky bagi penonton yang tidak berangkat dari sumber aslinya. Indra Gunawan memilih pendekatan yang sangat sederhana, terlalu sederhana bahkan. Ketika naskah Bramanti sendiri memang menyajikan konflik-konflik yang tidak akan mewakili semua rentang umur penontonnya. Komedi segmented yang kadang-kadang slapstick walau masih tetap mampu mengundang tawa berkat kehadiran Joe Project P. Kandungan plot hole yang cukup mengganggu, serta deretan dialog-dialog yang amat bercita rasa FTV. Bisa dimaklumi sendiri bahwa sumber aslinya memang dijejali dialog-dialog semacam itu. Beberapa potensi sebenarnya cukup hadir sebagai contoh ketika Aluna dan Nakula tinggal di rumah yang sama, yang sayangnya hanya ditampilkan sekilas-sekilas. Meski akan sangat menarik melihat tarik ulur hate-love relationship jauh lebih intens antara keduanya. Karena itu yang kemudian terjadi, perubahan kedua karakter tersebut terasa kurang berjalan secara alami. Bahkan yang kemudian sangat disayangkan, chemistry keduanya tidak berkembang dengan baik hingga akhir film meski telah di-setup dengan cukup kuat. Mungkin apabila sejak awal Indra menyuntikkan sedikit realisme dalam presentasinya, hal tersebut akan sangat membantu bobot dramatik Senior. Sementara film ini juga cukup menderita dari aspek visual, tata kamera yang kualitasnya bahkan jauh di bawah Dylan 1990 yang sempat terlihat overexposure, terkadang tampak low definition, dan pilihan untuk membuatnya terlihat dreamy-like bukanlah konsep visual yang tepat ketika digarap kurang matang. Overall, Senior masih akan bisa dinikmati bagi pangsa pasarnya, serta sekali lagi mereka-mereka yang memang telah lebih dulu jatuh cinta pada novelnya. Meski masih sangat disayangkan bahwa adaptasi film ini sepertinya memang dikerjakan terburu-buru. Boleh setuju, boleh tidak. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan menyalakan tombol bell notifikasi. Luangkan waktu untuk like jika kalian suka video ini. Bijaklah selalu dalam memilih tontonan. Kita jumpa lagi di episode Kupas Film berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.